Polres Metro Bekasi Kota bersama tiga pilar Kota Bekasi melaksanakan kegiatan penyekatan hari pertama di depan pintu masuk Tol Bekasi Barat dan pintu Tol Bekasi Timur. Kegiatan ini dimulai pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kegiatan gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Satpol PP, Dishub, dan tenaga kesehatan menyekat arus lalu lintas pintu masuk tol yang mengarah ke wilayah Jawa Tengah. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombespol Aloisius Supriyadi menerangkan bahwa sudah lebih dari 100 kendaraan yang terjaring dan diputarbalikkan pada saat patroli dijalankan. Personil 350 personil, ini kita atur pembagian tugasnya dan pembagian tempat tugasnya. Ada penyampaian Pak untuk masyarakat? Untuk masyarakat, tetaplah di rumah, tidak melaksanakan mudik untuk menghindari penyebaran daripada COVID. Ini sangat kita harapkan, kemudian juga tetap kita sama-sama melaksanakan protokol kesehatan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Iqbal melaporkan.